masalah penembakan istri TNI yang di Semarang. Ini bagaimana nantinya untuk perlindungan para istri dari para TNI sendiri? Kemudian hari seperti apa dan pengusutan kasusnya seperti apa nantinya oleh pihak TNI? Oh sudah, kita sudah hari pertama sudah, dan dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama, dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Ya. Percaya kepada kami, kami akan menuntaskan semuanya, termasuk yang di Cibadak kemarin juga. Ya, itu karena kan sudah pemeriksaan bukan hanya saksi, tapi juga dari elektronik, dan semuanya mengarah ke sana. Jadi itulah yang kami dapatkan sejauh ini, hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari. Dan ini sedang kita cari, tetapi kita tidak akan berhenti. Kita sudah memiliki saksi-saksi, termasuk saksi yang memang memiliki hubungan khusus asmara dengan suami korban ini. Oke? Itu aja. Terima kasih.